Mengkuli tentang mistis buat negara kita sudah hal yang lumrah. Biasanya hal seram seperti ini erat melekat dengan tempat-tempat yang menyeramkan seperti rumah atau bangunan yang sudah lama tidak dihuni, jalanan lalu lintas ataupun benda-benda seperti boneka. Tetapi ternyata kisah mistis ini juga berlaku pada kendaraan di beberapa negara yang membuat bulu kuduk merinding. Seseram apa? Ini dia top 5 kendaraan penuh cerita mistis. Pastikan kamu gak sendiri ya, Sob. Parcel 550 Spider The Little Buzzard milik James Dean. Mobil pertama adalah mobil milik Porsche Spider yang menewaskan pemiliknya sendiri yaitu James Dean dalam sebuah balapan. Singkat ceritanya, James Dean membeli mobil Porsche 550 Spider, kemudian membawanya ke George Barris untuk dimodifikasi. Pada hari pertama, aktor film Rebel Without Cousin ini menunjukkan mobilnya kepada seorang aktor Inggris bernama Alec Wins. Ia sudah memberitahu kepada James Dean mengenai hal yang janggal dari mobil ini, tetapi dihiraukan oleh James. Menuju perlombaan, ia menggunakan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak sebuah Ford Tudor dan menewaskannya di tempat. Lalu rongsokan mobil itu dibeli oleh George. Saat membongkar mesin mobil Spider, tiba-tiba mesin mobil itu jatuh dan menimpa kaki seorang mekanik hingga kakinya patah. Kejanggalan lainnya itu ada seorang anak yang mencoba mencuri roda kemudi mobil ini. Tidak membutuhkan waktu lama, ia terpleset dan menyebabkan luka yang serius di lengannya. Hingga selang beberapa waktu, mobil itu hilang tanpa diketahui keberadaannya pada tahun 1960-an. Golden Eagle 1964 Dodge Limited Edition. Awal mulanya, mobil Dodge tahun 1964 dibeli untuk dijadikan mobil polisi. Namun setelah menunggangi mobil ini, keanehan terjadi pada mereka. Mereka melakukan hal yang mengerikan, seperti membunuh seluruh anggota keluarga dan diakhiri bunuh diri. Karena kejadian itu, mobil ini dijual kepada pria lokal bernama Wendy Allen. Tidak berhenti sampai di situ, peristiwa aneh terus berlanjut. Bahkan ada kejadian aneh di mana ada seorang anak menyentuh mobil ini, kemudian selang beberapa minggu anak ini malah membunuh semua keluarga dan membakar rumahnya. Konon katanya, mereka yang ingin menghancurkan mobil ini akan bernasib tragis. The Black Volga. Melihat tampilan mobil ini, terlihat mobil klasik yang sangat cantik, bukan? Mobil ini sudah ada sejak tahun 1960-an dan merupakan mobil asli buatan Polandia. Black Volga adalah limosin hitam yang dilengkapi dengan gorden yang berwarna putih, termasuk sangat mewah di zamannya. Konon katanya, siapapun yang melihat mobil ini mengatakan bahwa mereka tidak pernah bisa melihat sang pengemudi. Ada yang mengatakan bahwa Black Volga dikendarai oleh para pemuja setan. Menurut cerita, sejumlah anak hilang setelah mobil ini melintas. Memang katanya mobil kerap mengincar anak-anak. Abraham Lincoln Phantom Train. Lincoln merupakan sosok pemimpin Amerika Serikat. Kisah hidupnya cukup menarik untuk dibicarakan. Dikarenakan selama masa hidupnya, ia penuh dengan perjuangan, kebijakan yang diciptakan untuk menghapus perbudakan, nyaris bubarnya Amerika Serikat akibat perang saudara, hingga akhirnya ia tewas karena tembakan. Mayat Lincoln diangkut ke Springfield menggunakan kereta. Part yang menyeramkan adalah, setiap bulan April, kereta ini terlintas melintasi di rute yang sama saat mayat Lincoln hendak diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ditandai dengan munculnya kabut hitam, dan jam akan mendadak berhenti ketika kereta tersebut lewat. Mobil ambulans di Bandung. Masyarakat Bandung mungkin sudah familiar dengan kisah mobil ambulans ini. Katanya, kisah mobil ini bermula dari sebuah rumah di Jalan Bahu Reksa yang dulunya dihuni oleh keluarga Belanda. Sayangnya, mereka mengalami peristiwa tragis yang menghilangkan nyawa mereka. Kemudian mereka dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans tersebut, namun nyawa mereka tidak terselamatkan ketika di perjalanan. Mulai dari situ, kejadian aneh terus-terusan terjadi, di mana mobil yang tadinya berada di rumah sakit tiba-tiba sudah berada di rumah para korban tanpa ada supir.
kejadian tersebut terus berulang hingga akhirnya diputuskan untuk membiarkannya. Hal mistis selalu menghadirkan cerita yang kontroversial. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Tidak ada salahnya, namun jangan sampai kepercayaan itu membuat kekeliruan yang dampaknya pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. So, itu dia top 5 kendaraan penuh cerita mistis di dunia. Sampai sini dulu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan informasi. Semoga bermanfaat, and have a nice day!